Halo, selamat pagi. Guys, good morning. Selamat mempam. Saya mempam. Okay, kita bersyukur pagi ini. Kita diberikan kesempatan untuk hidup di hari baru pada hari ini lagi. Kita diberikan nafas yang segar pada pagi ini. So, pagi ini guys, sempena perasmian. Rasmi ya. Pernah merasmikan baju Celebut. Ini guys, baju baru. Keluaran dari Celebut ya. Okay. Celebut channel YouTube. Ya. Okay. Kita akan adakan simple apa nih? Sambutan lah. Sambutan yang sederhana. Kita tengok bubu. Kalau ada hasil, kalau tiada hasil, kita terus membottom dalam sejam dua jam begitulah. Pakai kita apa nih? Pakai kita bomboring lah, ha? Pagi ini, okay? Inilah dia baju Celebut. Sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang sentiasa support dan follow dan ikuti channel Celebut ni lah, ha? Celebut. YouTube hingga hari ini kita sudah mencapai 400, mau dekat 500 lah subscribe, okay? So terima kasih, semoga sukses selalu guys-guys di luar sana dan Tuhan memberkati lah dengan penuh berkelimpahan, okay? Okay, satu kata dari Celebut, terus mengonten, semangat mengonten dan semoga berjaya lah semua, okay? Jadikan YouTube ini satu apa nih, tempat simpanan lah, kenangan-kenangan lah kita yang dapat kita kenang satu masa nanti lah, ataupun cucu cicit kita lah dapat saksikan satu hari nanti. Okay, di sisi bawah sini adalah laluan saya dari atas tadi, laluan pergi ke tempat saya pasang bubu kemarin lah. Okay, bubu satu. Satu pasang sajalah bubu yang saya tahan kemarin. So kita tengoklah hasil pagi ini apakah ada ataupun sebaliknya. So ikuti guys. Mantap guys. Okay, ini adalah laluan saya pagi ini nanti guys. Tengoklah guys. Menggunakan kereta agak sukar. Okay. Menggunakan motosikal. Tapi perlu mahir guys ha. Kalau tidak mahir ataupun tidak ori di jalan ini guys, mengundang padah juga nih. Inilah laluan ke sini guys. Para sungai di bawah sana agak cetek lah. Kita tak tahu lah sama ada bubu kita berhasil atau sebaliknya. Itu sama-sama nanti kalau ha. Jungle trekker emborang ni boleh ala kira. Okey. Lepas satu, ada satu lagi guys. Kita akan pasang, kita pasang bubu di sana semalam. Di sana ada satu lubuk. Sesuai untuk memotong lah. Kita akan cuba di sini dan pergi sana nanti. Kita pergi dalam sejam dua jam. Sekarang sudah pukul 9. Pukul 11 kita balik lah. Ini ada anak sungai. Di sebelah seberang ada camp singing. Okay guys, enjoy guys. Okay, kita pun telah melepasi dua laluan yang sukar. Okay, ini kita punya rod pagi ini disebabkan tiada, belum dapat beli besi, kita pasang reels ya, apa namanya, abu gasia, dan dia punya rod rapala lah. Nah, ini rapala ha. Okay guys, ini dia punya laluan. Kita pergi ke tempat kita pasang bubu lah. Sebentar tadi motor sempat jatuh kerana dia punya stand tidak berapa kuat. Okey.
sip tidak jatuh di sana guys. Oke, ini dia guys, saksikan dia punya laluan pergi sana guys. Baiklah. Ini kita membottom, membubu guys. Okay. Kita dapatkan di sini ada ikan empurau, ikan semah. Up, nggak lega kan? Kalau ada rezeki, tidaklah dapat lah. Kalau tiada, kita cuba lagi. Oke, okay. Ini sebenarnya anak sungai memandangkan. Sungai sangat cetek, so dia terbagi beginilah. Sebenarnya ini adalah sungai, harus dah di sana menegang ke sana. Sungai sangat cetek, so paksa lah. Dibagi dua guys. Okay. Sekali-sekala guys, kita membuat aktiviti di luar. Okay. Kerja memang tidak pandai habis. Kita perlu healing-healing ya. Laluan guys. Okey. Di depan adalah rumah ataupun tempat inang empurau lah. Satu ketika dulu. Sayang semua ikan empurau terlepas lah. Pernah sangkar dia. Koyak lah. Belum malah memperdai beberapa semak. Sudah lunyai lah, menjadi bekas orang di sini guys. Oh, para saya ada naik sedikit, naik lah pagi ni. Inilah keadaan sungai di sini guys. Ada naik air pagi ni guys, tapi ini cepat juga surut ni guys. Sebabkan hujan malam tadi guys sangat lebat. So, para saya naik. Okay, rencana saya menggunakan batu guys. Kita perlu menggunakan kasut, kasut poar eh. Nah, ini pastikan menggunakan kasut poar ataupun original Adidas lah. Okay. Ini adalah lubuk. Okay. Di sana nanti kita akan cuba menggunakan agak deras. Kita pasang bubu di sini. Kita perlu melalui batu-batu ini dulu lah sebelum kita sampai ke tempat bubu dan tempat kita healing lah. Okay. Berarti guys, jalan sangat licin. Okay. Menangkan kita belum ada jala juga guys. Kita tidak dapat membuat aktiviti menjala lah. Kita dapat pasang bubu dan membottom lah pagi ini guys. Okay. Batu sangat cantik di sini guys. Sambil batu. Okay. Memang satu air lah untuk healing di sini guys. Inilah sangka empurau. Satu ketika dulu lah, 2000 berapa lah di orang inang sini kan. Okay. Nah, tahan dulu guys, barang masuk tempat kebenaran ya. Ada tempat on fire barbecue di sini. Bubu kita di sana. Bubu spring lah. Okay. Okay, kita pun telah pun sampai di kawasan ini guys. Panas guys. Sebab ada makanan di sini. Tersimpan dulu segala peralatan. Barang original ini guys, keluaran baru, tengok, cantik nih. Kalau di sini 50 nih guys, kalau orang lokal di sini jual. Kalau di luar dari kawasan ini, ya naiklah 70 begitu. Jelap-jelap dapat 100 kalau di luar. Ini kan buatan orang lokal di sini, kita biasa support lah. Ini dia guys, kita minum dulu. Udah haus. Yeah.
Okay, kita akan tengok bumbu dulu guys. Kita akan angkat bumbu dulu, adakah berhasil ataupun sebaliknya. Sama-sama kita saksikan. Okay guys, ini kita punya bumbu. Kita rasa kecil dulu. Berharap tidak sanggup lah. Kosong guys, kosong. Ada udang guys, tengok. Udang, oh. Tengok dulu guys. Satu. Ada udang guys. Dua. Udang mulai, saya rasa. Mungkin dia punya, dia punya umpan bubu tidak cun guys. Itulah ikan. Ini adalah udang. Udang guys, nah, ini hanya udang saja yang kita dapat pagi ini. Memandangkan umpan kita tidak cun, nah ini panjas, udang lah. Boleh pakai kita pancing juga ini, ataupun kita masak campur dengan mie lah. ini saja hasil kita, ada 5 ekor. So, syukur juga, walaupun bubu kosong, ada juga hasil kita sikit-sikit guys. Mantap guys. Siapa kita? Kita buang dulu lagi, kita biarkan bermalam dulu. Kita akan cari umpan sawit lah, ha? Ataupun kita pindah bubu pergi ke tempat lain lah. So, apa, kita terus membottom guys pagi ini. Boom. Setelah hasil kita pun ini udang guys, udang sungai, ha. Ini lah udang pagi ini. Oke, okay, kita membottom dulu lah guys, ha? Oke, okay. Halus lagi guys, mungkin kita dapat banyak udang lah. Sebab ini ada jarang sikit untuk persoalan ikan lah. So, kita akan buang lagi. Kita bottom sekejap. Habis bottom, baru kita angkat dia balik lah. Kita pasang di lokasi yang lain lagi lah. Oke. Kita dengar. Dapat udang lagi guys, ini udang. Oke, karena bubu kita tak dimasuki ikan, mungkin ada masuk sebab kita punya bubu tadi semasa diangkat dia tertonggeng lah, dia begini, patutnya dia begini melintang begini. So bubu tadi sebab pemberat dia sudah jatuh ke bawah, so bubu kita menegak beginilah. So ikan masuk, dia sedang keluar balik. Itulah sebab kita tidak dapat ikan lah dalam bubu pagi ini. Apa guys, kita gunakan plan B. Kita membottom lagi lah. Kita tengok apa hasil bottom pagi ini guys. Yes, bottom guys. Sementara kita membutuhkan, kita breakfast dulu. Ini kita punya umpan bread yang sudah expired, umpan bumbu. Kita ada obat nyamuk, Made in China. Oke, okay. Ini kita punya apa namanya, breakfast pagi ini guys. Old school lah, huh?
Ini betul-betul old school. Aman betul ni guys. Kalau makan begini. Makanan plastik begini guys. Kita punya nikmat lagi dengan suasana begini. Memang cun lah. Ha? Padu. Mantap guys. Okay guys. Hasil kita yang pertama, strike guys. Ini guys, baby ikan bau, mantap. Sudah mendapatkan satu ekor. Cool. Apa tidak bawa gunting guys? Potong saya pakai tangan guys. Ini hasil kita pertama. Walaupun cicit mulai, tapi padu, mantap kan? Mantap. Coba lagi guys. Okay guys. Mungkin bottom sampai di sini saja sebab ikan memang ada lah, cuma dia banyak yang kecil-kecil di sini guys. Kalau ada jala yang halus, jala halus tuh okay lah, boleh pakai sini lah. Tapi apa, ada juga lauk udang, kita masak udang nanti. Okay. Dengan satu ekor bawang tu kita lepas balik, kita mau cari umpan yang mantap dulu lah. Kita mau pergi cari sawit dulu pakai umpan bubu, dan kita mau bottom pakai tukar umpan pula, bottom pakai umpan sawit. Saya cuba pula di tempat lain lah. Di sini mungkin kita tidak ke sini dulu, di hulu kemungkinan lah. Di sebelah jeram ulu tu mungkin ada ikan. Saya akan cuba di tempat lain lagi. Okay, sampai situ sajalah. Apa namanya, untuk perasmian baju celebut channel YouTube. Ini dia guys. Terima kasih lah Tip Top Printing ya, karena telah berjaya untuk membuat baju celebut ya. Jangan lupa sentiasa support ya, sentiasa support celebut channel. Mantap.